sekarang ni popular dengan ghost paper kan. Dah nampak tak? Okay. Sekarang kan popular dengan ghost paper. Sikit-sikit ghost paper, sikit-sikit spicy challenge. Jadi tadi pergi 7-11 dekat Sungai Wang Plaza, Kuala Lumpur, kita nampak benda ni. Mr. Potato ghost paper katanya nak challenge kita lah. Kita boleh try, kita tengok cara. Oh, saya ada certificate lah. Macam biasa, ghost paper selalunya hitam lah. Kita test dulu. Satu. Dah jatuh pula. Banyak. Tapi kebanyakannya dah pecah. Jadi rasa dia lebih kurang macam mami ghost pepper kan. Dia manis dan masak sama dia pedas. Sedap agak menatang ni. Banyak sikit tempat, banyak. Dia dah lingap. Okay. Orang kata nak tengok benda ni pedas ke tak, macam mana, adalah selepas makan kita biarkan. Kepedasan dia akan datang kemudian. Okey, kita tengok. Sekarang aku nak relax. Tunggu selepas makan beberapa keping Mr. Betul-betul ghost paper. Okey, pedas tak? Setakat ni tak ada rasa apa-apa lagi. Dia belum datang. Spicy madness. Dengan ghost paper yang paling tinggi tadi. Tak ada apa pun. Adalah dia rasa macam membakar sikit dekat bibir kita. Tapi macam tu je lah. Bagi akulah. Tak ada apa lah. Mr. Potato ghost paper. Tak ada apa. Tapi sedap. Pada mereka yang menggemari rasa pedas, okey, aku recommend. Saja buat kudap-kudapan ganti dengan Mr. Potato biasa ataupun Pringle biasa. Lagi memang aku try pula. Tengok dia punya toleransi kepedasan. Dah. Ada rasa naik kat dalam lidah dah. Ha. Manis. Dia manis tapi, tak? Tapi manis sikitlah. Kan, cili apa manis? Dia campurlah sikit rasa kan.
Tapi mami ghost pepper pun manis juga. Mula-mula je rasa pedas, lepas tu rasa macam nak lagi. Ha. Tak tu yang cakap tu, selepas makan kita kena duduk relax sekejap. Sebab okay, time tu kepedasan dia datang. Jelas. Lagi. Okay. Tak ada apa. Tak ada apa. Okay, alright.